Pesan dari saya untuk acara hari ini, macam mana dia punya perjalanan? Okay. Perjalanan hari ini dimulakan dengan ketibaan div-div jemputan dan diiringi paluan kompang. Seterusnya disambut oleh Persatuan Silat Cikak Pusaka Ustaz Hanafi. Seterusnya bacaan doa. Seterusnya ucapan daripada pengurus, pengetua dan pengarah lah. Dan seterusnya penyampaian hadiah bagi sijil yang mendapat keputusan cemerlang untuk sesi 2020 dan 2021. Okey, okay. Lepas tu berapa lama sudah mengikuti ini persembahan kompang? Okey. Kami telah mengikuti kompang sebanyak 5 tahun berturut-turut. Dijemput oleh banyak-banyak majlis-majlis luar yang dijemput untuk mengiring YB-YB jemputan yang besar-besar. Dan kami sangat berpengalaman dalam membuat persembahan kompang ini. Siapa guru pembimbing dan berapa ramai anggota? Okay, pembimbing yaitu Ustaz Awang Syarif bin Baharudin dan disertai oleh seramai 16 anggota. 16 anggota. Ya, anggota. Lepas tu kami ini akan insyaAllah lepas ni kami keluar, kami akan mewariskan kesenian kompang ini kepada adik-adik yang masa akan datang di Taupuan Haji Rahmat. Okey. Siapa nama tadi? Nama saya Muhammad Nazmi. Ketua kumpulan lah. Ketua kumpulan. Nama kumpulan Auladur Rahmah. Auladur Rahmah. Maksudnya? Maksudnya anak-anak kecil Taupuan Haji Rahmat. Oh, okey. Okay, terima kasih kerana di interview. Seperti biji. Okay, boleh bagi tahu apa perasaan hari ini setelah dapat anugerah dan juga sumbangan daripada Zakat Sabah? Alhamdulillah lah, kami semua bersyukur dengan anugerah ini. InsyaAllah kami akan berusaha untuk maju dalam bidang agama, dunia dan utamanya sasya dan untuk pencapaian negeri Sabah. Nama siapa tadi? Azima binti Din. Azima binti Din? Iya. Azima binti Din. Ini Akira. Iya. Ini? Ani. Ani Inshira binti Abdul Manap. Iya. Okey, tingkatan berapa nih? Tingkatan kami 19 tahun. Hah? 19 tahun, tingkatan 6. Tingkatan 6 sudah. Kami habis sudah 19 tahun sudah. Oh ya, 19. Nah. Mengundi lah kan? Hanya tahun mengundi. Tinggal di mana? Tinggal di Kampung Saman, Tuaran. Tiga-tiga kami dari Tuaran. Kampung mana? Kami Kampung Saman, Tuaran, dia di Tuaran. Kami tiga-tiga dari Tuaran. Tuaran? Iya. Yeah. Oh, orang Tuaran banyak. Oh, okay. Tahniah ucapkan. Okay, bye-bye. Okay.